Kamu sudah menulis copywriting, cuman merasa kayak copywriting saya kok kurang persuasif ya, dan apa aja yang kurang? Nah, di video kali ini kamu akan belajar 5 tips untuk menulis copywriting yang bisa langsung kamu praktikkan setelah yang satu ini. Hai, perkenalkan nama saya Cawan Andreas dari Social Media Marketer IT, tempat kita belajar seputar pemasaran di media sosial. Jadi seperti topik kita hari ini, kita akan belajar sama-sama tentang 5 tips untuk menulis copywriting yang bisa kamu langsung praktekkan ya. Dan tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk ke slide saya aja. Jadi ada 5 tips yang bisa teman-teman langsung praktekkan untuk menulis copywriting ya. 5 tipsnya itu apa aja sih? Yang pertama, tulis apa yang mereka mau baca, bukan apa yang kamu mau tulis. Yang kedua, gunakan kata-kata aksi. Yang ketiga, satu copywriting itu satu tujuan. Yang keempat, hindari kata-kata yang ambigu. Semakin spesifik copywriting kamu itu hasilnya semakin bagus. Yang kelima, orang nggak membaca copywriting kamu. Mereka itu hanya screening ya. Nah, apa sih maksudnya dari 5 tips ini? Kita akan langsung masuk ke contohnya aja. Yang pertama, coba kamu lihat ya dan kamu bandingkan dua copy ini. Di mana yang pertama, jual suplemen Diet X ya. Suplemen ini langsung diimpor dari Korea, dilengkapi dengan bahan-bahan 100% organik dan diproses menggunakan teknologi freeze drying. Minat langsung WA di sini. Dimana kalau kopi yang pertama ini, mungkin teman-teman, ya kamu yang membaca kopi ini akan merasa, ya terus apa gitu efeknya? Terus, ya apa manfaatnya buat saya? Mungkin kamu juga nggak tahu gitu kan. Karena kopi seperti ini tuh hanya melulu ngomongin, hanya terus ngomongin tentang diri kita sendiri. Sementara jika kamu bandingkan dengan kopi yang kedua, di mana contoh kopinya seperti ini, apakah kamu kesulitan untuk menurunkan berat badan? Sudah mencoba berbagai macam cara, tapi tidak turun-turun juga. Kamu sangat beruntung, karena sekarang sudah ada suplemen Diet X. Suplemen yang terbuat dari 1% bahan-bahan organik yang bisa membantu kamu untuk menurunkan berat badan secara alami. Yuk klik link di bawah untuk dapatkan informasi lebih lanjut. Jadi kalau dibandingkan dengan kopi yang kedua, kopi yang pertama dan kopi yang kedua, yang satu itu hanya ngomongin tentang produk kita sendiri, sementara yang kedua itu ngomongin tentang kamu, tentang market. Jadi dari kopi ini teman-teman mungkin bisa melihat ya bahwa yang pertama dan yang kedua itu, yang pertama itu hanya ngomongin tentang apa aja yang mau kita tulis, bukan apa yang market mau baca, sementara yang kedua itu ngomongin tentang market. Jadi dalam menulis copywriting kamu wajib tahu apa yang market kamu baca. Apa yang target pasar kamu baca? Biasanya kamu bisa mulai dengan masalah dan harapan mereka apa. Lalu tips yang kedua adalah gunakan kata-kata aksi. Jadi agar copywriting kamu makin persuasif, kamu bisa menggunakan kata-kata aksi. Nah, kata-kata aksi itu ada apa aja sih? Ada berbagai macam yang kamu bisa gunakan. Contohnya di video kali ini seperti rasakan, ya. Rasakan kemurniannya mungkin ya, itu kan ya slogannya sebuah brand ya. Lalu dapatkan, nikmati, miliki, dan temukan. Nah, dengan kamu menggunakan kata-kata aksi, itu bisa lebih persuasif dibandingkan kamu ya nggak menggunakan kata-kata yang pasif gitu ya. Lalu yang selanjutnya, yang tips ketiga adalah satu copywriting, pastikan satu tujuan, teman-teman. Jadi, hindari gunakan call to action yang kita itu terlalu serakah ya, dan ajakan bertindak itu yang terlalu banyak ya. Contohnya, seperti di slide ini, yuk klik link di bawah untuk informasi lebih lanjut. Jangan lupa follow, like, komen, dan share akun ini ya. Mungkin orang jadi bingung ya teman-teman. Ini saya harus ngapain ya? Ya harus klik link, terus harus follow, harus like, komen. Dan akhirnya ya mereka malah nggak mengambil action tertentu. Malah mereka nggak melakukan tindakan tertentu. Jadi pastikan jika kamu menulis copy untuk meningkatkan interaksi konten kamu, ya udah fokus sama call to action itu aja. Sementara jika kamu ingin membuat copy untuk meningkatkan konversi, ya udah fokus dengan konversi. Jadi pastikan satu copywriting itu hanya fokus untuk satu tujuan ya. Lalu yang keempat adalah hindari kata-kata ambigu ya. Ini ya bisa dibilang sebuah kesalahan mungkin ya, yang sering dilakukan banyak orang ya. Contohnya seperti ini, tahu goreng terenak se-Surabaya. Nah, orang kan akan berpikir kan, enak itu seperti apa? Karena kalau kita ngomongin enak, itu kan subjektif ya. Yang menurut saya enak, mungkin menurut kamu juga nggak enak ya. Sementara kalau yang kedua ya, tahu goreng ini rasanya gurih dan bikin nagih. Nah, orang kan akan berpikir ya, oh rasanya gurih ya. Nah, gurih pun sebenarnya kita bisa lebih spesifikkan ya. Jadi misalnya, tahu goreng ini isinya dalamnya apalah,
terus rasanya manis, mungkin pedes, dan lain-lain. Nah, semakin spesifik sebuah copywriting itu semakin bagus, teman-teman. Jadi, hindarilah kata-kata ambigu ya, seperti enak, mungkin, atau laris. Nah, laris itu kan berapa ya? Apakah 10 piece, mungkin 100 piece, atau 215 piece ya? Semakin kata-katanya spesifik, itu semakin bagus dalam sebuah copywriting ya. Dan yang kelima, gunakan bullet point ya. Bullet point itu seperti apa? Contohnya seperti ini. Misalkan kalau teman-teman bandingkan ya, yang kalimat pertama dengan kalimat yang kedua, yang kiri dan kanan ini ya. Ya mungkin kiri saya atau kanan saya, tapi coba kamu bandingkan saja. Yang pertama, kelas kau ini kalimatnya sama teman-teman, tapi kamu lihat ya, dengan adanya bullet point seperti ini, itu lebih menarik yang mana? Lebih menarik yang satu atau yang ada centangnya seperti ini? Ya, kalau menurut saya ya, dan apa yang saya perhatikan dari banyak orang itu yang menggunakan bullet point itu seperti ini itu lebih menarik ya. Jadi ada yang centangnya seperti ini dan dipisah-pisah seperti ini lebih menarik. Kenapa? Karena orang itu kebanyakan hanya screening, teman-teman. Mereka itu nggak membaca sebuah copywriting. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini, kamu di sini yang sedang berpikir, Mas mungkin ya atau pertanyaannya gitu ya, copywriting yang panjang itu bagus nggak sih? Katanya orang Indonesia itu ini apa males baca gitu kan. Sebenarnya orang itu nggak baca, orang itu hanya screening gitu kan. Dan itu saya juga pernah melakukan studi kasus ya, untuk saya menggunakan sebuah aplikasi, sebuah website ya, di mana website itu melihat kira-kira bagian mana aja sih yang orang-orang baca, dan mayoritas orang-orang itu nggak baca semua copywriting, mereka hanya screening atau melihat sekilas. Jadi dengan kamu menggunakan bullet point seperti ini atau menebalkan tulisanmu lalu mencetak miring, tentu itu akan menarik perhatian mereka kan, dan ya itu berpotensi untuk mereka baca. Jadi ya itu aja 5 tips yang bisa kamu langsung praktikkan dalam copywriting kamu. Pastikan kamu juga subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar kamu nggak ketinggalan informasi dan video-video lainnya seputar pemasaran di media sosial. Sampai jumpa di video-video yang lain.